Tim identifikasi Polres Kediri Kota ini tengah melakukan olah TKP di salah satu kamar hotel di Kota Kediri. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya seorang wanita ditemukan tewas. Menurut polisi, korban ditemukan tergeletak bersimbah darah. Dari hasil olah TKP, ditemukan luka di bagian belakang kepala korban serta sejumlah alat kontrasepsi. Diduga wanita asal Jawa Barat itu menjadi korban pembunuhan. Sejauh ini, Polres Kediri Kota masih meminta keterangan pihak hotel terkait peristiwa tersebut. Untuk kondisi jenazah tadi dari visum luarnya ada ditemukan ada pembunuhan darah. Terus untuk inisialnya M, perempuan. Warga mana, Dan? Nah, ini yang saat ini tadi kita konfirmasi dengan ya hotel dari Jawa Barat. Dari berapa lama kamu dan di hotel ini? Jadi masuk baru tadi siang. Masuk baru tadi siang sekira pukul 13.00 terus pukul 16.45 dari pihak hotel melaporkan ada kejadian tersebut. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Polisi kini tengah memeriksa beberapa saksi terkait peristiwa itu. Pinar Sukarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.